Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Outlast teman-teman. Nah, kemarin sebelum kita melanjutkan perjalanan teman-teman, di video yang kemarin saat kita menggunakan jurnalis ya, dan saya baru tahu nama jurnalis ini adalah Miles ya. Karena saya ngecek video saya yang sebelumnya teman-teman, dan saya baru tahu dan namanya adalah si Miles ya, si jurnalis ini. Oke, saat kita ingin mencari Father Martin di lantai atas teman-teman, kita mengalami suatu insiden ya, yang dimana kita terjatuh saat kita lompat ya dari kayu satu ke kayu keduanya, dan kita nggak sengaja menjatuhkan webcam kita ya teman-teman ya, atau rekaman recorder kita ke bawah. Jadi kita harus mengambil lagi si recorder kita ya. Nah, setelah kita turun ke bawah dan berhasil mendapatkan recorder kita kembali, saat kita gunakan recorder kita tuh sudah rusak ya teman-temannya, tapi masih bisa fungsi ya, tapi kacanya pecah. Dan saya juga membaca salah satu komentar ya di video YouTube saya yang sebelumnya, dari viewer saya ada yang bilang kalau bentar lagi gameplay Outlast saya akan tamat ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita lanjutkan lagi untuk mencari si Father Martin ya. Kalau gitu langsung saja, pertama-tama ke option dulu seperti biasa. Kita naikkan volume. Oke. Kita apply. Continue. Oke. Dan kemarin saat kita mau naik lift ini ya teman-teman, kita disuruh untuk mencari kunci dulu ya, untuk naik ke elevatornya. Kalau gitu kita mencari dulu. Oke, kita seperti biasa cek baterai. Baterai 5/10, masih banyak, aman. Oke, kemungkinan ke sini ya. Bunyinya itu loh. Oke, kita lanjut lagi. Mencari kunci. Oke, di sini nggak ada apa-apa, nggak ada item ya. Eits, siapa itu? Aduh. Ini. Nah, baterai lumayan. Itu siapa lagi? Di kanan ada pintu ya, kita ke kiri dulu. Kita cek ada apa di kiri, ada jalan nggak? Oke, di kiri ada jalan ya. Kanan dulu deh. Pelan-pelan aja. Ada ODGJ di depan. Kita buka. Gak bisa. Oke, berarti kita ke jalan tadi ya, yang ke kiri ya. Oke. Pelan-pelan aja teman-teman. Hati-hati ya sama dianya. Oke, intip dulu. Aman. Oke. Ada apa-apa, kita ke depan. Semoga kita nggak ketemu sama si gendut ya, atau si kembar. Kesini bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita masuk ke dalam. Oke, aman. Masih kosong ya. Ventilasi kita cek. Nggak ada. Kamu kenapa? Nah, ini kita kalau ada tanda seperti ini, tandanya kita record ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kita cari lagi jalan. Jendela coba. Gak bisa. Ini gak ada, gak bisa.
terus kemana? Jalannya kemana? Oh, nyelip ke sini. Aduh, udah gadget. Saving, aman. Dia mukul nggak? Jangan ya. Oh, enggak ya, aman. Oke. Kita lanjut aja. Oh, ada orang kah? Enggak ada. Kita cek dulu. WC, pelan-pelan aja. Sip, aman. Enggak ada baterai juga. Please avoid contamination. Wash your hand. Oke. Pintu exit pasti nggak bisa keluar ya. Kita lanjut. Kok ini pada nyembah semua nih orang-orangnya? Loh. ODGJ-nya kok pada nyembah semua ini? Nah. Oke, ini juga. Oke, aman ya. Di kiri, bet. Oke. Di sini kosong. Tadi kemungkinan jalan kita tadi yang kita lewat jendela ya. Ada apa lagi? Masuk lagi. Nah, dokumen. Kita baca tab. Apa nih? The Gospel of Judas. Oh, alah. Melayani Tuhan kita dengan cara memberi makan Tuhan kita. What? Please take me where I there. Ambil. Please ambil aku where I there. Apostle she is in spirit. Oke. Okay. Nah, oke ya teman-temannya, di sini juga saya perhatiin Father Martin ini kayak semacam kemungkinan utusannya apa ya. Dan ODGJ di sekitaran dia ini patuh ya sama dia. Dan mereka ini kayak menyembah sesuatu ya gitu ya. Yang saya nggak tahu ya apa yang mereka sembah ini. Atau yang saya baca tadi, World Rider tadi yang mereka sembah-sembah itu. Kita nggak tahu ya teman-teman. Belum pasti. Oke, kita lanjut aja. Tadi di kiri tadi ada itu, ada baterai ya. Oke. Baterai 7/10. Banyak. Oke, kita jalan lagi pelan-pelan aja. Oke, nggak bisa ya. Tandanya benar kita ke jendela tadi. Jendela tadi mana ya? Oke. Ini tutup deh. Tutup. Kita lewat jendela berarti. Ke mana nih? Oke, ke sana ya. Pelan-pelan aja, awas jatuh. Pelan-pelan aja, Miles. Oke, kita lanjut. Mana? Masuk sini ya. Oke. Apa nih? God had sickness. What? Tuhan benci kesakitan. Saving ya. Pintunya ditutup. Oke. Ini gak bisa dibuka. Ini juga gak bisa dibuka. Oke. Oh. Waduh. Si kembar. Tapi dia orang kok gak ngejar ya?
kau akan join Warrior di momen ini. Lah ini sekembar nih. Enggak ngejar. Oke deh. Reload dulu. Kita udah nyampe di gereja ya. Chapel. Ini kenapa lagi orang-orang ini? Loh ini Padre Martin nih. Padre Martin nih teman-teman. What? Pekerjaanku, kau sendiri harus keluar. Janji lah. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in danger. I fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us. Now, my son. Sekarang, my son. Yes. Oh no, Padre Martin. Okay. Padre Martinnya mending so ya, teman-teman. Okay, kita lanjut aja. Kita suruh pergi ke elevator ya. Dia nguber nggak? Nggak ya? Si kembaran nggak nguber loh. Terima kasih. Elevator. Oh, kunci elevator yang tadi ya. Sini. Nah ya, bisa lewat sini ya. Oke. Lari. Oke. Lari. Mana ya? Cikendut. Kita go cek. Terus kita ke sini ya. Oke. Misi. Loh, kemana ya? Aduh. Lah, jalannya kemana? Oh, kesini. Ayo, naik. Gila, gak santuy dia. Gak santuy. Oke, itu berarti kesini ya. Ke elevator. Nah. Benar. Lu. Kebebasan kita. Lah, ke bawah. Waduh, kok ke bawah? Oh no. La. What? Temukan jalan keluar lainnya. Ah, lama. Saving. What? Nah, ini kemungkinan simbol dari si Murkoff Corporation itu ya, teman-teman ya. Oke, kita buka dulu deh. What? Tuh kan, Murkoff Corporation. Oh, yang kanan tuh simbolnya Wall Rider Project, teman-teman. Yang kiri itu baru simbolnya si Murkoff Corporation. Oke, baterai cek lagi, 6/10. Tuh
dokumen. Kita buka tab. To Fred Misto. Ya, kita lanjut aja. Oke. Waduh. Di bawah juga pembantaian juga loh. Pelan-pelan aja. Ini, aduh, gelap ya. Saving lagi. Pas belakang aman kan? Aman. Pelan-pelan aja. Morphogenic engine chamber. Ini. Oke. Nah, ini kayak lab ya. Tempat-tempat lab ya. Laboratorium. Oke, nggak ada apa-apa. Kosong. Ini. Oke, kita cek lagi. Ada dokumen lagi. Ini apa nih? Pasien 1287B. Oke. Kita buka lagi ya. Dokumen. Varian Postmortem. Transcript and revise. Kreasi sentinels independent. Oke. Terapi interaktif. Okay. Itu bunyi apa lagi? Bunyi-bunyi besi tuh. Kita lanjut lagi ya. Saving. Saving lagi tadi ya. Oke. Okay. Nah itu dia jalan keluar kita. Oh no, belum bisa ya, nggak bisa dipecahin apa kacanya. Lempar pakai kamera kayak webcam nih, pecah kan, kabur kita. Okay. Ini dulu deh. Bunyi apa lagi itu? Morphogenic engine. Punya apa itu teman-teman? Oke, kita lari aja ya. Lari dikit, lari dikit, lari dikit. Ini. Ini apa nih? Ada jalan dari atas. Berarti bisa muter ya nanti kita dari situ. Oke deh. Kita lanjut lagi. Waduh, gelap amat. Oh no. Eh, apa itu? Apa itu? Loh, loh. Apa itu teman-teman? Mak, lari. Lari. Terus? Gak bisa. Lulu. Apa itu? Ayo, cepet. Wah, mak. Aduh. Digendut. Aduh. Oh, no.
takut. Ayo lo. What? Tadi apa jadi bayangan tadi? Si Chris Walker-nya langsung meningsoil sama si bayangan hitam tadi. Oke, lanjut aja deh. Terus terus kemana? Gimana? Oh ini ruangannya kebuka nih. 002 ya. Kita masuk deh. Aku tahu. Sesuatu yang tinggal. Karena Billy. Dia mengambil kebetulan dariku. Dia berpikir aku adalah ayahnya. Dia penuh dengan cinta kepadaku. Kau tahu simbol representatif? But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so stupid. Gunakan membuat what? You have to stop. Harus menghentikan dia. Murder Billy. What? Disuruh murder Billy? Turn off. Matikan. Oh, kehidupan support dia. Kau bisa. New object. Temukan Billy di main laboratorium. Okay, saving. Lah, terus ini... Kita disuruh cari si Billy ya. Oke. Gimana kamu Billy? Oke, kita saving ya. Oke, kita cek-cek sebentar ya di sini. Oke. Gede juga ini WC-nya. Oke, kosong, kosong. Blok B kosong. Billy. Oke. Ini ada jalan kah? Kosong juga ya. Nggak bisa. Nanti kita jalan aja ke sini. Oke ya, yang menarik waktu itu saya pernah baca juga ya teman-teman, catatan dari kita ini aja ya. Nah, catatan dari si, ada sebuah catatan tentang Billy ya teman-temannya. Dan itu juga membahas suatu project. Saya juga kurang tahu ya project apa itu ya, yang dibahas di situ. Tapi kemungkinan besar si Billy ini menjadi project di lab ini ya teman-teman ya. Dan menjadi sesuatu yang bisa dibilang power ya gitu ya. Iya ya. Tapi saya belum tentu pasti juga. Kalau gitu kita lanjutkan sebentar lagi ya teman-teman.
Oke. Sebentar lagi saya akan off ya, karena berhubung saya ingin ada satu hal yang mau saya lakukan teman-teman, jadi nggak bisa bikin videonya lama-lama ya. Oke, kita jalan bentar lagi ya, sebentar lagi. Oke. Kita cek sini. Ada apa? Oke. Di sini jam 4 di game artisnya. Kita lanjut lagi. Pelan-pelan aja. Oke. Mak. Apa itu? Buka, buka, buka. Ada, ada. Apa itu? Oke, pelan-pelan aja. Kita lari, kita lari, kita lari. Dia nguber. Buset, 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 buset. Lari, 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 lari. Mode panik, mode panik, mode panik. Aman kah? Apa? Saving ya. Nah, di sini dulu ya, teman-teman. Oh, itu bayangannya. Oh. Oke, kita edit dulu. Oh, tadi itu bayangan yang tadi ini ya, bikin si Chris Walker meningso ya rupanya teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di next video ya, dan semakin jelas jalan ceritanya tentang Outlast yang pertama ini ya. Yang dimana ntar deh saya pastikan dulu di gameplay berikutnya teman-teman, baru saya akan kasih opini menurut saya ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan bertemu lagi di next video. Jangan lupa kalian kasih komen, kasih pendapat kalian ya teman-teman. Boleh juga kritik agar saya di next video bisa lebih improve lagi ya, lebih memperbaiki lagi kualitas video saya teman-teman. Dan jangan lupa kalian kasih like dan subscribe ya. Oke, kita akan bertemu lagi di next video ya teman-teman. Bye-bye.